Halo sobat, kembali sama gue di Otaku Digital Pop Culture News. Oke, jadi kita bakal lanjutin Craftopia. Sekarang base yang di sini udah gue pindahin, jadi kita punya base pindah ke atas sini. Ya, bentuknya nggak bagus, tapi nggak apa-apa lah itu. Itu lantainya kok tembus ke bawah. Ya, tapi lebih rapi yang kalau kita taruh di atas sini ya. Oke, jadi gue lagi bikin iron. Oke, udah mau jadi semua. Gue sekarang mau fokus ke tanam menanam. Jadi kita bakal membuat tempat untuk bercocok tanam gitu ya. Taruh di sini 9 3x3. Yap. Taruh sini dan di sini. Apakah dia nyiram air? Oke, bisa kena. 3x3. Oke, kena semua ya, kena semua. Bagus. Bener, taruh tengah. Habis itu kita tinggal farm terus. Ini udah otomatis. Oke, potong. Ini nggak ada yang motong otomatis. Kalian apa ya? Harusnya bisa motong otomatis juga dong. Biar nggak ribet. Oke. Dapat banyak. Sekali jadi berapa tuh? Dapat 82. 82 gandum. Oke, berhubung base yang di air kita suka error gitu ya. Jadi sejak gue bikin base di atas air itu, gamenya suka nge-lag itu, tiba-tiba drop FPS. Jadi gue hancurin aja. Kita bikin di tempat lain ya. Kayaknya nggak bikin di sana nggak beres gitu ya. Oke, jadi kita mau menciptakan monster ya. Jadi kita gabungin monster jadi monster baru gitu kan, inti gitu. Coba ayam mati gak ya, ayamnya? Panah aja deh. Panah kan lebih kecil ya, masnya. Ya mati juga. Tadi kita pukulin ya pakai tangan. No. Kita gebukin dulu. Pukul ayamnya. Ya mati sekali pukul. Orang gue sudah terlalu tinggi levelnya. Mukul aja masih mati. Ya udah, mbe aja, mbe. Kamu. Aduh. Gak ada apa yang dipukul dua kali masih ada darahnya gitu. Yaudah ini ya. Tangkap deh. Gak dapat, tangkap lagi. Sampai dapat. HP kurang sekarat tapi kayaknya. Oh, dapat. Oke. Kita dapat embe satu. Kita gabungin sama apa ya? Sapi coba. Dia digabungin sama sapi jadi apa? Aduh. Ditendang lagi. Sini. Satu lagi. Tangkap dia. Pokeball. Ambil dulu ini, ambil dulu. Jangan sampai hilang, sayang. Oke, dapat lagi. Tahu, oh, lempar lagi. Ya. Kenapa lempar jauh banget sih? Ya udah. Oke, kita dapat sapi. Coba kita campurin domba campur sapi jadi apaan? Aneh banget. Mesin apa sih ini? Mesin mencampur binatang. Pakai. Lempar sini. Oke. Jadi mono level 5. Oke, jadi sapi campur domba jadi mono ya. Oh, sapi campur sapi jadi sapi. Mono campur mono, keluarnya mono pasti. Gunanya buat apa sih ini? Mau nyampur-nyampur binatang. Kita bisa nangkep monster apa aja nih? Oh, gua ada ide. Bentar. Semua yang bisa kita pukul, bisa kita tangkap kan? Bagaimana jika kita tangkap si kakek ini? Pukul lu. Ya udah mati si kakek. Ini kek. Balik lagi kek. Kayak bisa satu hit lagi. Oke. Ya, jangan ke air kek. Naik. Oke, tutorial open nomor 1. Bisa. Apakah bisa? Ya nggak bisa. Coba lagi. Ya, lempar. Bisa dong. Ya, nggak mau. Nggak diperbolehkan rupanya menangkap orang itu. Ini juga bukan jadi Pokemon, tapi jadi Pokemon gitu ya. Pocket Human. Bukan Pocket Monster. Asa nggak bisa sih? Coba kita tangkap apa bisa. Oh, bisa! Capture 100 animal.
Termasuk animal ya. 5 minutes later. Old Man 10 level 2 sama Old Man 10 level 2, level 4. Oh, beda level. Apa jadinya? Wah. Gua bisa menciptakan banyak kakek-kakek. Oke. Gua menciptakan kakek-kakek di mana-mana kayak begini. Wow, ada banyak kakek-kakek. Oh, bentar. Gua tahu kegunaannya. Skill. Bisa di-reset ya. Oke, okay, reset aja, enggak apa-apa. Di trik ini attack order, ada attack order. Kita ambil mana drain ya coba. When block, enggak. Ini apa? Restore life, oke. Okay, kita ambil ini. Kita butuh ambilnya 3. Kita bisa ambil ini. Ya kan? Pet. Apakah si kakek termasuk pet? Kita lihat. Nomor 5. Attack. Waduh, apa itu? Kok hilang kakeknya semua? Balik lagi. Bisa gua suruh. Coba, kakek loncat ke sana. Loncat, kek. Kok enggak mau loncat? Tuh. Coba ulang lagi. Mungkin mesti kita kasih targetnya ini. Serang dia. Oh iya, bisa kita pakai buat nyerang gitu ya. Kita bisa pakai si kakek buat nyerang. Loh. Ini gua mana semua? Padi yang hilang semua. Ambil. Meledak tadi. Tutorial open. Wih, kita bisa mengkoleksi kaki-kaki banyak. Bentar. Skill. Di paling bawah ada satu lagi. Mana ya? Ini. Animal Bomber. Wah, butuh 12. Kita mesti naikin level dulu. Kita mesti naik 12 baru ini. Kita bisa ledakin sekaki. you get low satisfaction, the attack increase. Jadi kita mesti ambil ini sebanyak 12, yang mana aja lah, terserah lah. Buat iseng aja. Glutoni. Oh, udah max. Ambil ini. Jadi kalau kita masih main makan banyak gitu. Aku masih bingung nih cara... Kenapa jadi banyak kaki di sini semua? tadi level 4 sama level 2 jadi level 5. Kalau level 5 nya 2 biji. Sekarang kakek nomor 5 level 5 sama kakek level 5 sama-sama level 5 kan, 2 biji. Nah, apa jadi level lebih tinggi lagi level kakeknya? Atau udah mentok ya? Oh, nggak mentok level 5 tanda ya. Ya udah, terakhir level 5. Oke, kita coba tangkap ya. Hup. Oh, bisa kita tangkap. Dapat dong. Nggak dapat. Lagi. Masih ada 17. Wah, wow, susah dapetnya. 3 kali. 4 kali. Kalau tinggal 10 masih belum dapat kita. Dapat. Kita dapat Adobis level 3. Bagus. Tunggu respawn. Oh, udah respawn. Yaudah, kita pukulin lagi. Aku masih bawa senjata dulu, kelamaan kalau enggak. Yaudah, bikin senjata dulu lah. Wow, banyak kakek-kakek di sini. Ada 2. Kakek-kakek kecapean mati. Hancur. Awe, kakek masuk lagi dong. Oh iya, kalau gua bawa bel, coba. Kalau bawa bel mereka ngikut kan? Yuhu. Hey, kakek sini. Oh, enggak ngikut ya. Gua kira kalau kita bawa bel mereka ngikut. Menuju tempat kita gitu. Gue mau pancing mereka masuk ke dalam sini. Gak bisa ya. Coba pukul dulu satu. Nyangkut kali gak? Enggak. Wah, dia pukul bubar kayak kaki semua. Oh iya, masuk kan? Masuk sendiri. Yaudah, kita pancing. Siapapun. Sini. Ayo, satu lagi. Satu lagi. Ayo sini, kakek. Masuk sini. Kamu tidak mau berteman dengan si kakek ini. Wih, nggak laku nih kakek satu lagi. Oke. Lama nih kakek-kakek jalan nih. Campur si mono aja, Pak. Oh, tuh jalan-jalan.
Nah, lucu banget sih di game. Bisa masukin kaki kakek. Oke, kayak udah cukup. Ayo kita tangkap. Tangkap dia. Hup. Masih ada 15. Anubis. Oke, kita dapat Anubis kedua kita. Anubis kedua. Hup. Mencet. Nah, oke, harusnya sekarang kita bisa bikin Anubis level 5. Kalau mirip kayak si kakek ya. Moga-moga sama kayak si kakek sistemnya. 2 biji jadi level 5 gitu. Super strong ini, super strong. Oke, Anubis super strong, very strong. Kita lihat. 2 Anubis very strong menjadi apa? ...1200 damage-nya. Banyak sekali. Oh, udah sekarang kita masukin ke bola lah. Sayang. Loh, nggak jadi apa-apa? Wah, nggak bisa ya. Kayaknya terlalu kuat. Susah juga ya. Nggak semuanya bisa kita bikin pakai ini. Gue kira semua monster apapun yang kita tangkap bisa menjadi sesuatu. Si kakek bisa. Kenapa Anubis yang nggak mau? Rupanya very strong kayaknya nggak boleh. Sistemnya begitu dibikinnya. Ya udah, jadi menggunakan Anubis gagal total ya. Tapi sekarang kita bisa tahu ini gunanya buat apa tidak ya. Berikutnya adalah membuat plantation. Kita suruh create plantation. Kita bikin berapa ya? Bikin 9 lagi. Kita bikin sama persis kayak gini loh plantationnya. Oke, kita bikin sama persis. Jadi 3x3 ya, jadi 9 ya. Sama satu sprinkler di tengah. Tadi kita butuh ember juga. Butuh ember lagi, butuh sprinkler lagi. Banyak sekali mesti kita bikin. Hup. Ambil ini, ambil itu. Oke. Habis itu ke mana? Tempat bikin bangun-bangun gua masih. Oh, udah gua hancurin. Lupa gua udah dihancurin semua. Oke, sprinkler udah jadi, plantation sudah jadi. Sekarang tinggal kita templok-templokin. Di sini mana dia? Kita pakai dulu sprinkler, sprinkler sama ini. Oke, ini dulu. Ini dulu ya, plantation dulu ya. Kita bikin 3x3 sama kayak yang sebelum ya. Taruh sini. Oke, habis itu kita kasih sprinkler tengahnya menyiram tengah-tengah. Tengah-tengah pas. Oke. Habis itu equip seed. Oke, suruh tanam. Ini apa? Kentang. Potato, tomato, tatuto. Ini kita tempel di sini. Aduh. Oh, sekali lempar banyak. Sekali lempar banyak. Sekali tebar berapa tuh? Loh, kok ada yang ketebar, ada yang enggak? Sekali tebar 2 kayaknya. Coba kalau kita berdiri begini. 1 2, cuma 2 doang ya. 3 tuh. Tawa bodoh. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Dah. Jadi ini adalah perkebunan kentang kita. Habis itu kita mesti bikin satu lagi yang untuk ngubah kentangnya bisa jadi biji lagi tuh ya. Kita bikin farm bercocok tanam hari ini. Farm 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 farm. Kita lihat. Namanya apaan itu? Tadi gue lihat ada di sini. Ini dia. Kita butuh baterai sama color glass. Aduh. Ribet itu. Baterai. Oh, ini apa sih? Breed. Oh, naik. Ini tingkatnya jadi naik. Kalau ini. Oke, ini yang mau biar biar bijinya balik lagi ya. Bijinya buahnya berubah jadi biji gitu ya. Kita butuh kayu. Kayu gua udah habis gila. Gara-gara kita bikin macam-macam sih. Gampang sih. Ini cari resource gampang banget di sini. Banyak banget. Oke, habis itu kita ganti jadi biji semua gitu. 81 jadi 81 biji. Kok nggak makin bagus? Bayar lagi. Oh, jadi 81 sampai 3 ya. Jadi 81 bisa 3 kali lipat kalau hoki. Ambil. Satu doang. 0. Kok nggak dapat? Dapat 7. Oh, kadang-kadang dapat banyak sekaligus malah.
Yaudah, pakai ini. Ini apa? Tanam. Ikut. Tanam lagi. Tandanya plantation kita butuh banyak ini. Bisa dua lagi, sudah lempar ya. Kita perbanyak plantationnya nanti untuk ada yang buat kentang, ada yang buat ini, buat itu. Kita bikin di mana-mana ya. Ini mana biotanol tadi? Kok nggak ada? Ini dia. Taruh sini. Ripening chamber. Oke, biotanol dibikin pakai wheat flour. Oh, gampang bikinnya. Feces jadi salpeter. Wow, bisa bikin makanan dari sini pakai sosis. Max. Oh, nggak mau. Oh, butuh banyak banget. Kita tandanya mesti bikin panci. Mana pancinya? Acak-acakin dulu lah, biarinlah acak-acakan dulu ya. Max 68. Yaudah, kita bikin biotanol itu. Energi generator yang lurus sini bawah. Oke. Mana si kakek nomor 6? Kita masukin ke sini. Ya enggak? Hop. Oh, bener. Oke, bener. Kita bisa bikin energi menggunakan dia. Bisa kita kita memperbudak orang di sini. Berbahaya sekali kita punya kerjaan di sini. Ide gue lebih berbahaya lagi untuk ke depan nih. Sepertinya gue bisa menciptakan nah, secara teori sih bisa ya. Secara teori bisa. Entar. Kita bisa memperkerjakan para kakek-kakek ini. Nah. Oke, gue butuh iron banyak dulu tapi. Kita kumpulin iron dulu yang banyak. Habis itu kita akan membuat pabrik. Pabrik otomatis untuk mendapatkan baterai itu ya. 9. Ngumpulin bahan. Untuk di episode berikutnya, episode sekarang ya udah kelamaan ya. Gue udah rekam udah 1 jam lebih. Jadi ide jahat. Kita lihat di episode berikutnya. Baterai. Ngumpulin baterai gampang lah, udah ngerti caranya. Yang tadi biotetanol juga bisa dapat dari padi dong ya. Oke, kita tangkap lagi. Sayang. Berikan gua baterai 4 biji. Nah, si kakek yang sudah masuk, kita suruh kerja lagi. Kalau kita masukin kan dia nge-heal. Tara, bisa reset skill lagi ya. Nantilah, gue mau udah bikin belajarnya animal bomber. Kalau udah pakai ini hasilnya jelek, baru kita cari heal lain. Gue mau ini pakai heal. Kalau si kakek kita heal terus, apakah dia bakal kerja terus selamanya? Jadi kita paksa dia kerja terus gitu. Heal terus, heal lagi gitu. Kita bisa menciptakan kakek-kakek super kuat yang tidak mati-mati dengan heal. Nah, makan dulu. Oke, sehabis ini kita kumpulin iron. Sehabis itu kita bikin pabrik baterai. Sehabis itu kita bikin yang lain-lain lagi baru ya. Tanaman juga kita masih bikin. Kita banyakin lagi. Sekarang kan baru 1, 2. Kita masih bikin yang buat kacang. Terus bikin lagi yang buat apa tadi? Ada dua jenis kan? Kacang sama apa gitu. Ini bijinya kebanyakan nih gua ambil nih. Gila, 139. Kita bikin buat kacang, bikin buat ini, bikin buat itu. Gila. Benar-benar craftopia. Jadi di sini kita mengcraft segala macam menggunakan ide-ide kalian. Kalian mau bikin apa aja bisa di sini. Enggak apa aja sih. Kalian bisa bikin banyak hal di sini. Itu lebih tepatnya. Ya udah, Kek. Udah, istirahat. Udah malam. Sini, balik. Mana baterai gua? Nah, baterai sudah diambil. Si kakek sudah diambil. Ini udah jadi. Kita masuk sini, ambil. Terus kita bikin lagi. Maksimum 7. Ya udah. Bisa jadi ya, kita bisa bikin satu ekstraktor nih, lumayan. Be. Mati kamu, Be. Nah, bisa bikin daging.
di sini masak pakai ini enggak lah, ini mahal nih. Mending ini makanan ini murah-murah sih tuh. Ini membutuhkan cooking oil, itu gua masih belum bisa bikin cooking oil. Itu cuma ditemuin di dungeon ya saat ini ya. Ini lumayan sih, tapi minus. Oh, ini fail. Pakai telur doang ya. Ini bisa kita bikin max. Habis ini telurnya semua. Biar nggak numpuk-numpuk. Dombanya kok masuk sendiri ya? Lucu banget. Yaudah, kita persiapkan semua untuk bikin energi. Generatornya ambil. Ininya ambil. Jadi masih gue susun dulu yang bagus. Kita susun yang rapi. Ini ambil. Oke. Habis itu, ini gue bersihin dulu nih. Bersihin dulu. Kita bikin farm kita di sini nanti. Nah, nggak bisa dipacul lagi. Yaudah. Berikutnya, apa? Tadi telur sudah ambil semua. Ini lama juga, kita butuh bikin banyakan nih. Crafting itu lama. Sayur, kaktus. Udah, kaktus kita buang. Kaktusnya buang semua, bersihkan semua kaktus. Ngapain lagi? Udah. Gua butuh cari resource dulu sama naikin 2 level. Jadi besok paling langsung aja, langsung crafting-crafting. Sekarang rekaman udah cukup panjang. Itu farm kita udah cukup jadi ya. Jadi kita tinggal bikin berapa tuh? 9 x 2, 18. Kita bikin 18 farm. Terus bikin 2 sprinkler. Kita sambung sana. Satu buat kacang, satu lagi buat... apa lagi tadi? Jagung ya? Oh, kita butuh satu lagi dong. Ada padi juga. Bikin satu lagi tadi. Bikin satu lagi di sini bisa nih, bisa. Jadi kita bikin kacang, padi, terus bikin jagung. Aduh, gila. Banyak banget barangnya. Kita bikin ke kanan ya, ke kanan. Itu udah penuhan. Nah, kita bikin di sini ya. Jadi ini untuk padi, jagung sama kacang di sana ya. Ini belum bisa kita bikin, belum bisa ditutup juga. Jadi nggak ada yang bentuknya segitiga soalnya. Tembok segitiga tuh nggak ada. Jadi bentuknya kayak gini aja. Apa ini? Selfish. Oh, bisa diambil. Apalagi? Oh, ini satu lagi. Wah, tiba-tiba cepet. Kadang-kadang lama, kadang-kadang cepet, aneh banget. Yuk. Sehabis itu kita perlu bikin untuk gali-gali. Jadi kita bikin, mana sih? Untuk gali-gali itu ini ya. Jadi ini untuk automatically mines mineral with mysterious force gitu kan. Jadi bisa ngambil material, mine material. Iya, bisa nambang iron ya. Jadi kita gampang nih dapetin iron pakai ini. Ini apa sih? Cut down tree with mysterious force, made with strong focus of the... So the bed are not dangerous, no report or injury yet. Nggak bisa kena damage kita. Wood plank, down base, rotating saw. Kanon. Gue butuh ini banyak. Yaudah, kita bikin ini dulu. Kita mana sih? Ini, kita craft. Habis itu tepungnya kita ambilin lagi. Tapi untuk di episode berikutnya aja. Episode berikutnya baru gue lanjutin lagi. Sekarang sudah cukup. Oke, jadi rekaman dari Crowdtopia bakal gue stop dulu sampai sini. Ketemu lagi sama gue di episode berikutnya di channel gue, Otaku Digital Pop Culture News. Thank you.